Korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang terus bertambah. Hingga malam tadi jumlah korban erupsi Gunung Semeru telah mencapai 39 korban meninggal dunia. Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati saat mengunjungi posko ante dan postmortem di Rumah Sakit Dr. Haryoto pada Rabu malam mengatakan jumlah korban meninggal dunia dalam erupsi Gunung Semeru telah mencapai 39 orang. Jenazah yang baru ditemukan akan dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk dilakukan proses identifikasi. Wakil Bupati memperkirakan jumlah korban akan terus bertambah karena saat sebelum terjadinya erupsi, aktivitas penambangan pasir di aliran lahar Gunung Semeru sangat ramai. Material erupsi yang semakin keras karena hujan, yang korban bilang. Ya, pertama tentu menyulitkan evakuasi. Tetapi evakuasi terus kita lakukan setiap hari dengan batasan waktu sampai jam 5 sore lah, karena cuaca ya. Hari ini sudah 39 yang meninggal dunia.